Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Porbi, salam penghobi semuanya. Saya dari Porbi Bengkulu Selatan mengucapkan banyak salam dan banyak syukur terhadap kalian semua yang udah subscribe channel saya. Dan hari ini saya akan berburu lagi di Palak Siring, Kabupaten Bengkulu Selatan, Desa Kedurang, gak ya? Jadi hari ini saya akan bawa si Max. Si bro bisa, belum bisa bawa. Kalian kan banyak yang komen nyuruh bawa si bro, gandengin lagi. Saya juga udah gak tahan sebenarnya, udah gak sabar pengen lihat si bro duet lagi sama si Max. Nah, jadi mungkin untuk hari ini atau minggu depan bro juga belum bisa dibawa. Kayaknya udah minggu kedepannya lagi bisa dibawa. Jadi ini saya mau ngadain giveaway buat kalian semua. Tapi saya bingung gimana caranya biar kalian bisa dapetin kalung saya. Saya ada kalung kecil ukuran anjing kampung lah, kulit asli, itu dari Padang. Ada sekitar 9-an lagi, 9 kalung. Nah, jadi coba kalian komentar di bawah kira-kira apa alasan saya biar saya bisa ngasih kalian gitu. Dan kasih apa, bikin challenge atau game apa gitu, atau pertanyaan apa yang bisa kira-kira kalian bisa dapetin kalung itu. Jadi saya bingung, saya mau ngasihnya caranya gimana gitu. Kalau ngirimnya kan gampang, yang bingungnya ngasihnya. Masa saya ngasih doang kan nggak mungkin. Siapa banyak itu kan yang mau dikasih. Jadi mungkin itu aja dulu. Salam Porbi Bengkulu Selatan. Stay tune aja di channel Randy Dogo. Sampai ketemu di hutan. Let's go. Let's go. Let's go. Max, Max. Nah, ini si bro nih, kalian mau nanya bro, 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 cua, cua, bro, udah sehat bro, cua, 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 mana? Mau tenjing jadi artis? Mana pohon? Kalung baru Max. Oke guys, sekarang kita jemput siapa enggak? Pak Kiwal. Hah? Pak Kiwal. Marah dia apa dia nginak itu? Anggap aja ngecek dia, Pak. Ini kita berburu kerarai. Kerarai, no? Kerarai. Apalah siringi kita wajah orang kerarai kalau lemak langum ini ngumbang lah. Ngambil ramil tu. Siap-siap bro. Kita berburu kerarai. Mana? Kelarai, kelarai. Membok satu ekor. Oke, tunggu aja videonya. Pasti seru bro. Kutil. Kutil, kutil, kutil.
gel. Hoi. Siapa yang gel? Om dan Om. Tidak cadok dia tadi. Oke, kita baru sampai di lokasi pemburuan. Jadi ini agak lumayan jauh jalan kaki, bro. Soalnya orang ini kita misah sama orang-orang yang lain. Yang lain di atas, kita lewat bawah. Oh, yang lain di bawah, kita lewat atas. Tunggu aja, saksikan, dan semoga videonya memuaskan. Thank you. Rancak oh. Rancak oh. Banyak. Oke guys, saya akan mencari hutan ini. Mantap, Angga harus cari? Iya. Harus dapat. Kalau anjing saya enggak nemu, saya yang gugur. Tenang aja. Jadi, kalau anjingnya enggak nemu, saya yang gugur. Oh, bapak yang gonggong ya? Iya. Karena saya sudah pusing. Karena hutan itu yang kita jaga kalau. Itu ujung gunung itu. Oh, ini jadi Om Angga mau nyari. Udah berarum lah kita, Om lah. Ini lagi cari. Mereka mencari. Cuek. Mereka mencari. Mereka lagi mencari, jadi kita dengar suara kejaran mereka aja nanti melepas dari sini, bro. Lokasinya di sana, mereka mencari di sana. Udah nemu, bro. Cuy! Udah nemu, bro. Udah nemu, bro, di sana kiwil yang nemu. Kiwil anjing yang kuning itu yang nemu tuh, yang sering sama saya. Max udah nggak tahan. Ajar Max, cuy. Aau Nando, aau. Cuy. Itu guru kita itu, ketua Purbi Bengkulu Selatan. Au. Lengit. Lengit lagi. Entah. Anjing Nanda suka bunyi tadi. Anjing Angga lo. Nah, cendak dia digandeng kan. Merung siang. Ah, dia udah ngeliat lah, merekam kan. Coba kek. Nah, udah ngeliat lah, merekam walau. Nah, mulai sehat dari lainnya. Dua ikut nih, kawan. Ya dia putih masih penakut aja, dia gaul.
gerangsangan galau dia. Lalu mak galau, nak mula bulat tu. Gali gayangan ni ngolah jadi ke pula ada. Cuma dia dah sewa lagi yang ngandi ngolah jadi lah pokel jadi ke pula. Ya, minta dia pula punya jagalan dia kena lah. Okay bro, kejarannya hilang bro. Saya lagi nunggu kejaran. Pucuk ni kan? Pogi tu pucuk tadi. Ini kejarannya sempat hilang bro, jauh. Pemandangannya bro, laut. Kita di atas bukit bro. Masih bersama Max. Di atas bukit. Oke guys, jadi sekarang kita lagi nunggu kejaran. Di belakang ini tadi saya udah terlanjur naik ke atas. Jadi saya kayaknya nunggu dulu di sini. Daripada bolak-balik ke bawah capek kan. Jadi banyak yang ngomong kan berburu Bengkulu beda sama Padang. Ya beda, kalau di Padang kan buru ekor babinya kan juga ada, merelinya juga ada. Jadi kita juga ada waktu merelinya juga ada, waktu ekor babinya juga ada. Jadi kalau ekor babi ya gini harus masuk ke dalam gitu. Kalau kita nunggu di luar teman-teman yang lain pada marah. Jadi bareng-bareng kita ke dalam semua. Ini namanya buru ekor babi bro. Max juga kalau mau dibuat kejaran kayak anjing kampung kan gak mungkin. Jadi dia bagian nangkap-nangkap babi aja yang lewat. Jadi dia bagian, intinya dia bagian penyelesaian si Trontor nih. Penyelesaian dia. Oke, tunggu aja. Mungkin kejaran udah ngarah kesini. Ini saya lagi ngerokok santai sambil minum. Oke, terima kasih. Saksikan terus bro, tunggu aja bro, tunggu. Tidak membuahkan hasil bro. Terima kasih yang udah nonton, pasti penasaran kan? Video selanjutnya bro. Mungkin di lain hari lah. Di lain hari, jangan kecewa. Terima kasih yang udah subscribe.